Halo semuanya, kembali lagi di Merva Channel. Langsung aja kita ke tutorial cara berbelanja di TikTok Shop dengan metode pembayarannya menggunakan GoPay. Nah, sebelumnya pastikan saldo GoPay Anda sudah diisi terlebih dahulu. Kalian bisa cek lewat aplikasi GoPay. Pertama-tama kita buka aplikasi TikToknya, kemudian kita masuk ke menu shop. Nah, kemudian kalian tinggal pilih barang yang akan dibeli, dan kebetulan saya sudah menyiapkan barang yang akan saya beli dan sudah ada di keranjang belanja. Nah, kemudian saya centang barang yang ingin saya beli. Nah, jangan lupa kita klik kupon TikToknya. Kemudian kita klaim semua voucher dari TikTok Shop-nya biar dapat gratis ongkir. Kemudian kita klik tombol checkout. Pastikan alamat sudah sesuai ya teman-teman. Dan di sini saya dapat gratis ongkir. Kalau pesanan sudah sesuai, kita scroll ke bawah dan metode pembayarannya kita pilih menggunakan GoPay. Dan di sini akan dapat cashback 30% sampai dengan 5.000 GoPay coins. Oke, kita buat pesanan. Totalnya 41.000. Pembayarannya dengan GoPay. Kemudian kita klik bayar. Kemudian kita diminta untuk memasukkan 6 digit PIN, dan ini adalah PIN dari PIN GoPay-nya, teman-teman. Nah, selesai. Kita sudah berhasil untuk berbelanja di TikTok Shop dengan metode pembayarannya menggunakan GoPay. Nah, pesanan dibuat. Nah, demikian teman-teman tutorialnya. Gampang banget, semoga bermanfaat.